So, halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gue, Tuan Rawan ya, bro. Oke, Rawan aja, oke. Jadi seperti yang kalian lihat judulnya, men, di video kali ini gue bakal ngasih tau kalian ya, gimana cara download Valorant terbaru 2023 ya. Karena gue udah lama gak upload, terakhir 4 bulan yang lalu, ini 7 bulan, 4 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Dan gue bakal ngasih tau kalian gimana cara download Valorant terbaru 2023, gak usah basa-basi, langsung aja ya. Kalian juga gak perlu nanya kenapa gue upload, karena ya sibuk, udah sesimpel itu sih. Karena gak sempet ya. Kuliah udah ada. Langsung aja ke caranya. Kan langsung aja masuk ke link yang gue taruh di deskripsi nanti, atau di link, di pin komentar ya linknya, atau kalian search sendiri download Valorant ya. Ingat Valorant itu gratis ya. Tapi sebelum itu kan langsung aja masuk ke yang mana, yang Persibase Indo biar enak. Ingin aja nih masuk nih ya, bersponsor. So gue udah lama juga jujur gak main Valo ya, udah berapa bulan ya. Terakhir ini Valo juga gue hapus ya, mungkin gue download ulang lagi dan ngasih tau ke kalian gimana cara downloadnya. Langsung aja klik link yang di bawah ya, nanti gue kasih linknya, abis itu main sekarang. Kalau kalian belum punya akun Riot, silahkan bikin dulu ya. Langsung aja buat akun ini, gue langsung kasih tahu caranya. Apa namanya sih? Ya, udah lama gak bikin video ya, jujur aja. Jadi kayak, kok kayak aneh gitu. Langsung aja masukin email kalian yang aktif ya, bro ya. Tunggu gue cari dulu emailnya. Yang bisa, yang aktif punya kalian sendiri, biar bisa verifikasi nanti ya, bro. Oke, langsung aja masukin email kalian ya. Ini gue masukin email gue sendiri. Ingat masukin email kalian ya, bro. Ini udah kerikat gak sih? Udah. Nah, soalnya terserah kalian mau centang atau enggak ya. Ini kayak penawaran dari Riot, kayak berita baru, special offers, gitu-gitu. Kayak banyak lah. Terserah kalian mau centang atau enggak, centang aja lah ya, gak apa-apa ya. Habis itu masukin tanggal lahir kalian ya, bebas ya. Sesuai sama kalian, gue sesuai sama gue juga dah. Tahun, bulan 3 2003, sesuaiin aja ya aslinya. Namanya apa terserah. Nama gue apa ya? Hendra CG. Password masukin jangan lupa tuh ya. Kayak ada huruf apa, passwordnya tuh ada huruf besar, huruf kecil gitu. Contoh ya gue masukin nih, misalnya satu huruf besar gitu passwordnya ya. Nah, jadi harus ada satu huruf besar dan bebas huruf kecil, pokoknya satu huruf besar dan satu angka ya. Abis itu langsung aja kalian itu ke itu. Gue gak tahu ya Valorant berapa giga ya. Ini bisa gak sih? Jadi dulu pas gue pertama kali Valorant itu tuh 7 giga. Pas download itu berapa tahun yang lalu gue lupa. Sekitar 3 tahun mungkin. Iya kayaknya ya gak sih? Abis tahun kemarin, apa 2 tahun ya? Lupa ya. Abis itu 1 tahun yang lalu, tahun kemarin 2022, itu sekitar 20 giga. Sekarang mungkin naik ya. Ini venue 1, 2, 3. Ini verifikasi itu tadi captcha ya. Sesuaiin aja gambar atau sesuaiin objeknya captcha gitu. Kalian nyesuaiin gitu. Ini udah nih gue bikin password. Habis itu udah langsung masuk, nggak perlu di save. Nah, download Valorant nih. Kita lihat unduh langsung Valorantnya, unduh ya GG. 60 MB ya launchernya, download aja dulu ini ya. Cukup main cepet ya, jaringan semoga cepet ya. Jadi sekarang gue udah pindah ya, nggak di Jogja lagi. Sedikit-sedikit cerita aja, gue di Solo ya, kuliah lagi udah pindah. Pindah Solo gitu ya. Ya begitulah lika-liku ya, mahasiswa ya. Ya begitulah, intinya tapi gue usahain gitu, mungkin nanti semoga tercapai nih. Kita cerita dikit aja sebelum download nih. Gue pengen bikin ulang konten lagi. Sebenarnya kan dari Januari gue udah pengen kan. Tapi karena belum tercapai masih agak susah. Jadi ya pelan-pelan aja gitu, ya perlahan ya. Mungkin nanti gue bikin video khusus dah. Kalau kalian yang penasaran gimana cerita-cerita, mungkin ya mungkin, tapi kalau nggak ada ya udah sih. Kalau ada yang pengen tahu gue kemana, tapi kayaknya nggak ada pengen yang peduli nggak sih, nggak tahu ya, ya udahlah ya. Langsungnya kita nih udah kelar ya, langsung biasanya ada di downloadan, langsung masuk ke file. Sebelum gue lanjut ya, mungkin kalian kalau nanya-nanya speknya apa sih bang, buat spek Valorant nih gue kasih tahu kalian ya. Nanya-nanyain Valorant tuh bagusnya PC kita tuh spek apa gitu, laptop ya, saran dari Riot nih, spesifikasi ya buat kalian nanya-nanya nih. Nah tuh ini udah ada kan nih, kalian bisa baca sendiri ya, minimal ya kayak gini lah, kalau bisa di atasnya sih, biar kalau mau dapat 60 fps tuh segini gitu minimal gitu pakai ini. Kalau mau yang penasaran spek PC gue di deskripsi ya. Ya tapi ini hoax sih, nggak bakal dapat segitu juga anjir. Percaya susah anjir, susah emang Riot nggak ngerti emang. Ini tergantung semua tuh anjir, nggak mesti segini dapat speknya kayak gini, nggak mesti juga, tergantung semuanya ya gimana gimana ya. Yang penting ya minimal ini dah pakai yang 60 fps dah. Tapi yang 4144 aja deh sumpah. Kalau ngerakit PC jangan nanggung. Ini sayang.
Itu sekalau saran ya, begitu. Yap, setelah kalian download Valorant, langsung aja klik 2 kali install Valorant. Ya, aplikasinya biasa ada di download nih. Kalau enggak, masuk ke disk PC, abis itu data C. Data C ini abis itu cari download, user download gitu. Langsung aja klik 2 kali atau run as administrator ya. Administration ya gitu. Ini yes. Install Riot Client. Di sini gue bakal ngasih tahu gimana cara ngubah biar enggak manual gitu kan. Dulu Valorant awal-awal install 7GB, abis itu jadi 20 tahun kemarin. Sekarang 30 ya, tahun 2023 ya. Anjir, advanced option ya. Langsung nih pindah ya data C. Jangan di data C, karena data C gue juga penuh ya. Langsung ke yang ini yang, nah ini kan ada nih. Make new folder, langsung tulis Valorant. Oke, udah nih ya, langsung install 30GB ya. Agak sedikit lama sih, tapi ya nggak apa-apa sih ya. Ini awalnya cuma 200 MB. Yes, pokoknya ada Riot Client, yes aja ya. Oke, ini yes. Oke, udah nginstall. Ini lagi, tadi masuk, ini nginstall Vanguard ya nanti. Ini kan masih mendownload ya. Nih, coba tetap kasih lihat. Ini kan lagi download, install Vanguard. Abis nginstall Vanguard, biasanya disuruh restart PC. Nanti setelah nginstall ini, kan restart aja PC-nya ya. Ini tadi kan abis download juga. Restart aja, tunggu nih ya. Sekitarnya nggak tahu seberapa lama ya, nyantai wae ya. Oke, tunggu sampai kelar nih install Vanguard, nanti ku kasih tahu juga lagi. Oke. Ya, jadi setelah mendownload sekian lama ya, ini nggak tahu berapa lama, pokoknya lama banget download. Jadi kita langsung aja login follow-nya ya, langsung login sesuai yang kalian bikin kemarin, akunnya, nickname-nya, jangan lupa diverifikasi akunnya. Ini gua pakai akun lama tetap ya. Udah lama juga nggak login akunnya ya. Langsung kita login follow-nya, apakah bisa? Tapi ya pasti bisa sih. Apakah dia berubah ya? Jangan lupa setelah kalian install tadi itu, jangan lupa di restart ya, karena penginstalan Riot Vanguard ya. Jadi harus di restart dulu Riot Vanguard-nya tuh yang ini. Ya jadi udah bisa ya follow-nya, udah lama nggak main. Caranya nggak beda jauh dan banyak banget kayak yang baru di sini. Gue nggak tahu, nggak ngerti ya. Nih like lagi, please. Ini premier stage baru, gue nggak ngerti lagi untuk tim verifikasi akunmu dengan nomor telepon. Apa ini, gue nggak tahu anjir, nggak ngerti. Banyak banget yang baru anjir. Battle Pass bagus nggak sih? Ini udah lama nggak login follow ya, beginilah ya jadinya ya. Pas apa ya? Pisaunya apa, kita lihat. Apakah pisau Battle Pass sekarang makin bagus? Wow, boleh. Ya intinya mungkin segini aja terus cara download follow-nya, simple ya teman-teman. Gue nggak tahu 200 orang pada offline ini, mungkin udah pada ini, soalnya sore juga ya bikinnya jam 2.30 ya, dari tadi malam gak kelar-kelar. Ya intinya ya beginilah, agen baru, gue nggak tahu apa ya. Terakhir tuh ini Gecko kan, terakhir tuh apa ini kan Deadlock. Udah, oke, mungkin segitu aja dulu videonya cara download Valorant ya terbaru 2023. Nggak beda jauh caranya dengan cara sebelumnya. Mungkin kalau kalian ada kendala atau apa, mungkin silakan nonton video sebelumnya, nanti gue taruh juga di deskripsi atau dimanapun itu ya, di kanan atas mungkin. Oke, sampai jumpa next video. Bye bye, thank you guys.